Kau lah bagiku tempat berteduh.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kita boleh hadir bersama-sama menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah doa Rabu kita hari ini. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk kita bisa bersekutu secara online di dalam ibadah kita hari ini. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Allah yang maha besar itu. Allah yang mengasihi kita itu. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan saat ini. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita terus bisa memuji Tuhan kita. Karena Yesus sudah memberikan satu kidung di dalam hati setiap kita. Kidung yang membuat kita selalu bersyukur, selalu memuji Dia. Dan kidung itu tidak bisa dirampas oleh situasi dan kondisi kita saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. KPPK nomor yang ke-76. Yesus berikan ku suatu kidung, sungguh indah sorgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati, Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus datang bertahta pula. Kita tahu bahwa nanti Tuhan datang bersama-sama dengan kita di dalam satu sukacita. Kita memuji Tuhan kita. Yesus datang bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami aminkan lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun saat ini yang kami alami. Itu tidak bisa merampas sukacita kami di dalam Tuhan. Itu tidak bisa merampas satu hal yang esensial di dalam hidup kami.
yaitu engkau mati menggantikan kami. Dan engkau telah menjaminkan keselamatan untuk hidup kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ketika kami melihat Tuhan mengasihi kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Kami tahu engkau hadir di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji engkau. Hari ini kami mau bersekutu dengan engkau. Hadirlah di dalam ibadah kami, Tuhan. Kami mau menyaksikan engkau. Kami mau berdoa. Kami mau doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan kami menanti jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sebuah pujian yang menyatakan kepada kita bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang di dalam hidup kita. Telinganya Tuhan tidak dengar apa yang kita ucapkan dan serukan kepada Dia. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang senantiasa siap menolong kita. Yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Dia. Karena Dia tempat perlindungan kita satu-satunya. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi dengan iman kita naikkan pujian ini. Tangan-Mu tak kurang panjang menolongku, Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Menang bersama-Mu. Amin. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk kerohanian kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa supaya di dalam masa-masa yang tidak menentu saat ini, kita semakin bersandar dan dekat dengan Tuhan. Kita juga berdoa, Tuhan terus juga memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita. Tidak mudah menjalani hari-hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini.
Bapa, kami berdoa hari ini secara khusus untuk setiap jemaat-Mu di dalam kerohanian mereka, Tuhan, yang menyaksikan saat ini. Tuhan, kami berdoa di masa-masa yang tidak mudah saat ini yang harus kami lewati. Kami tahu sumber pertolongan dan perlindungan kami itu hanya datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau mengarahkan hati pikiran kami kepada siapapun. Kami hanya mau memandang kepada Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu disitulah sumber pertolongan kami. Tuhan, kami tahu Engkau peduli akan hidup kami. Setiap kami, Engkau peduli akan kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada tangan tidak terduga yang Tuhan sediakan untuk setiap hidup kami. Ajar kami untuk bersandar kepada-Mu. Ajar kami untuk berserah total kepada Tuhan. Sehingga kami melihat bagaimana hidup kami ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru itu. Di saat hati jiwa kami mulai lesu melihat banyak hal yang tidak menentu saat ini. Kami rindu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Itu hadir di dalam hidup kami. Yang menguatkan kami. Yang menopang kami. Yang membangkitkan kami kembali untuk terus berjalan. Karena kami tahu di dalam Tuhan akan selalu ada harapan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Di masa-masa saat ini, ketika kita harus berada di rumah lebih lama, mari kita berdoa, Tuhan, berikan kita hikmat untuk menggunakan waktu yang banyak di rumah untuk bersaat teduh menjalin relasi dengan Tuhan. Mungkin selama ini, Bapak, Ibu, Saudara, sulit untuk menemukan jam saat teduh yang baik. Jam untuk berelasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa di masa-masa seperti ini. Bukan hanya memikirkan banyak hal di dalam dunia ini. Kita juga memikirkan bagaimana kita berelasi setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita punya doa pribadi setiap hari. Bangun satu relasi lagi dengan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan berikan hikmat pada setiap kita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di masa-masa saat ini. Kami rindu Tuhan, ketika banyak waktu kami di rumah, kami tidak buang waktu kami yang banyak di rumah itu dengan melakukan hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Kami rindu kami pakai waktu-waktu yang ada yang masih Tuhan berikan untuk kembali menjalin relasi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada jemaat-Mu. Mereka punya waktu yang disediakan untuk Tuhan. Mereka boleh menikmati indahnya berdoa di rumah. Mereka boleh melihat di dalam doa yang mereka panjatkan tidak pernah percuma ketika kami tahu bahwa Tuhan pasti bertindak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua, pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang bergumul. Mungkin keluarga kita yang bergumul. Mungkin keluarga daripada orang-orang yang kita tahu juga sedang bergumul. Mungkin ada yang sedang bergumul sudah tidak punya uang. Atau sudah tidak punya simpanan lagi. Mungkin ada juga yang bergumul akan hidup ke depan seperti apa di masa-masa yang tidak menentu ini. Mungkin ada juga yang bergumul di dalam pernikahan di masa COVID ini. Mungkin juga ada yang sedang konflik di dalam keluarga. Bahkan ada yang mungkin sedang mau cerai. Mari kita berdoa di dalam setiap pergumulan-pergumulan itu. Kita berdoa Tuhan bermurah. Boleh menyatakan kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan keluarga yang kita hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pergumulan jemaat-Mu di dalam keluarga. Bapa, Engkau tahu di masa-masa saat ini banyak hal yang kami gumulkan Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sudah menggumulkan, sudah tidak punya uang lagi. Sudah tidak punya simpanan lagi. Tidak tahu bagaimana harus hidup ke depan lagi. Bapa, kami mohon Engkau bermurah. Karena kami tahu Engkau Allah yang bermurah di dalam hidup kami. Mungkin saat ini ada juga yang bergumul di dalam masa-masa yang tidak mudah mempersiapkan pernikahan. Bapa, di dalam banyak hal planning yang mereka lakukan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon hikmat Tuhan. Memberikan hikmat
untuk boleh mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan di dalam masa-masa saat ini. Mungkin ada keluargamu yang sedang saat ini sedang bergumul di dalam masalah keluarga, yang mau cerai, yang mungkin sudah tidak menemukan kecocokan lagi antar suami, istri, anak. Bapa, kami mohon lawatan Tuhan untuk keluarga itu. Kami tahu Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami. Dan kami mohon Engkau hadir di dalam keluarga kami, Tuhan. Karena Engkau kepala keluarga kami. Engkau kepala yang mengatur seluruh hidup keluarga kami. Tuhan, tolong setiap keluargamu yang sedang bergumul saat ini. Mohon belas kasihan Tuhan tercurah untuk setiap keluargamu. Dengar doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk keluarga kita yang mungkin jauh, Bapak Ibu Saudara. Tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin dia ada di luar kota, di luar negeri. Mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu suami kita yang ada di luar kota atau di luar negeri. Mari kita berdoa, Tuhan berikan perlindungan kepada mereka. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Mari kita naikkan doa kita ini kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin mereka ada berada di luar kota. Mungkin mereka berada di luar negeri. Mungkin itu anak kami, Tuhan, yang sedang menempuh studi. Mungkin itu suami kami yang sedang kerja di luar kota atau di luar negeri. Mungkin itu istri kami yang sedang bepergian ke luar negeri atau ke luar kota. Bapa, kami mohon Tuhan memberikan perlindungan kepada keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan juga sertai mereka. Tuhan hindari dari mara bahaya. Tuhan yang berikan perlindungan total yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga mereka, keluarga kami yang berada di luar kota atau luar negeri, tetap di dalam lindungan penyertaan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Kiranya Engkau menjawab doa kami, Tuhan. Dan kami menantikan Tuhan menjawab doa kami sesuai waktunya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian ini sekali lagi. Dengan iman kita katakan, tangan-Mu Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong hidupku. Dengan iman kita katakan ini, bahwa ada Tuhan tempat perlindungan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan sama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari selanjutnya kita berdoa untuk pokok doa kita yang selanjutnya. Mari kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan saat ini kepada kita. Mari kita berdoa untuk penyertaan Tuhan yang masih hadir di dalam hidup kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan. Kami masih boleh beribadah secara online saat ini. Kami tahu masih banyak orang-orang yang dalam keadaan struggling dengan kesehatan mereka. Bapa, Engkau ingat mereka juga. Namun juga Tuhan terus ingatkan kami bahwa ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kami lupa bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesehatan sampai saat ini. Dan Tuhan dapati kami anak-anak yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang yang khususnya terkena COVID. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu orang yang kita kenal. Mari kita berdoa Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka juga. Kita berdoa juga secara khusus untuk tenaga medis yang sedang berjuang saat ini. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, semakin meningkat hari demi hari. Mari kita berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang di garda terdepan untuk memberantas virus ini. Untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terkena. Tuhan berikan juga pertolongan kepada para tenaga medis. Dan juga Tuhan berikan kekuatan kepada para tenaga medis. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapak, kami berdoa, Tuhan dengar doa kami. Untuk orang-orang yang terkena COVID saat ini. Mungkin itu keluarga kami. Mungkin itu orang yang dekat dengan kami. Mungkin itu orang yang kami tahu. Mereka sedang dalam struggling saat ini. Karena penyakit ini membuat mereka menderita. Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan hadir bagi mereka. Mungkin saat ini mereka juga mengalami keterasingan. Mereka diisolasi, mereka mengalami kesepian. Mereka tidak tahu bagaimana jalan hidup mereka ke depan. Tuhan, arahkan hati mereka kembali kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhanlah ada pertolongan. Di dalam Tuhanlah ada jawaban. Di dalam Tuhanlah ada penyertaan Tuhan yang total untuk anggota keluarga. Untuk orang-orang yang terkena corona saat ini. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa daripada orang-orang yang terkena COVID. Tuhan yang berikan pertolongan juga. Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka. Tak kala mereka lelah mungkin. Tak kala mereka sudah tidak mampu lagi untuk menangani pasien yang semakin banyak. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk terus berjuang. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terkena daripada COVID ini. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit. Mungkin kita tahu ada orang-orang yang sedang sakit saat ini. Yang bukan terkena COVID. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Mungkin ada teman kita, ada anggota jemaat kita, sesama gereja, sesama kebaktian di lokasi tertentu. Mari kita berdoa, Tuhan juga yang berkati mereka. Memang tidak mudah saat ini. Seluruh medis, seluruh tenaga medis, kesehatan terfokus ke corona. Sehingga melupakan kesehatan, melupakan penyakit-penyakit yang lain. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada anggota keluarga kita yang sakit yang bukan karena COVID. Dan mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang bukan terkena COVID. Mungkin sakit demam, mungkin sakit batuk, mungkin sakit yang lain, Bapa. Mereka juga mungkin sedang dalam keadaan yang tidak mengenakan saat ini. Mereka mungkin menderita karena sakit mereka. Mereka mungkin terbaring di rumah sakit. Bapa, kami berdoa untuk mereka. Tuhan berbelas kasihan juga kepada mereka. Tuhan mencurahkan kesembuhan kepada mereka juga. Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka juga. Melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, melalui tindakan medis yang dilakukan. Itu semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat kita yang sedang dalam keadaan yang sakit yang bukan karena COVID. Tuhan, Kau dengar doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk penemuan vaksin COVID. Kalau kita membaca di dalam berita, sekarang terus-menerus ilmuwan-ilmuwan mencari, melakukan uji klinis untuk menemukan vaksin daripada corona ini. Mari kita terus berdoa, mendoakan Tuhan berikan hikmat kepada para ilmuwan untuk menemukan vaksin yang tepat dan boleh memberantas virus corona dari muka bumi ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga berdoa untuk para ilmuwan-ilmuwan yang sedang meneliti saat ini.
secara khusus untuk menemukan vaksin daripada corona ini. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Di dalam setiap uji coba yang dilakukan, mereka boleh menemukan titik terang untuk menemukan vaksin yang tepat dalam memberantas virus ini. Dan kami melihat, kami rindu Tuhan, dunia kami, Indonesia kami, itu boleh pulih, boleh kembali normal, bebas daripada virus ini. Dan kami boleh menjalankan aktivitas kami benar-benar secara normal. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga kita yang secara khusus papa mama yang saat ini sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menemani, mendampingi anak-anak yang sedang belajar. Kita tahu corona ini membuat banyak kultur yang berbeda di dalam keluarga. Papa mama sekarang harus menemani anak-anak dalam belajar secara online. Mari kita berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada papa mama untuk boleh mendampingi anak-anaknya yang sedang belajar di masa-masa COVID ini. Kita juga berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kita secara khusus di dalam pendidikan, yang mengurusi pendidikan. Kita rindu pendidikan di Indonesia benar-benar membuat anak-anak Indonesia semakin cerdas. Kita berdoa untuk para pemimpin kita mampu menghasilkan satu kebijakan yang baik untuk pendidikan Indonesia kita. Dan kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga secara khusus papa mama yang sekarang mempunyai peran mendidik anaknya secara online, belajar di rumah. Tidak mudah Tuhan, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang sulit dilakukan oleh papa mama. Mereka yang dulunya menyerahkan semuanya kepada guru, sekarang mereka harus menjadi guru privat kepada anaknya. Tuhan berikan hikmat kepada setiap papa mama. Mereka boleh menjadi guru yang tepat untuk anak mereka. Dan anak-anak mereka boleh belajar menikmati satu relasi bersama dengan papa mama di dalam pembelajaran setiap harinya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami secara khusus yang mengurusi pendidikan di negara kami Indonesia. Bapa, kami rindu anak-anak Indonesia dapat tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang mampu mengenali zaman. Anak-anak yang juga mampu berkompetensi di dunia internasional. Bapa, kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami di dalam mengambil kebijakan, keputusan, satu strategi yang terbaik di dalam pendidikan di Indonesia tercinta kami saat ini. Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk mereka yang saat ini memasuki jenjang sekolah yang berbeda-beda. Mungkin ada anak kita yang sedang naik SD, ada anak kita yang naik SMP, ada yang naik SMA, dan mungkin ada yang keluar negeri atau keluar kota. Di dalam situasi pandemi saat ini, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Ada beberapa hal yang akhirnya mungkin belum pasti juga. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang menolong seluruhnya, pihak-pihak yang terkait juga, untuk memutuskan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penyesuaian-penyesuaian yang terjadi saat ini. Untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Mungkin ada anak-anak kami yang dari SD naik ke SMP, SMP naik SMA, atau bahkan mau harus pergi ke luar negeri, kuliah, atau keluar kota. Ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak mudah Tuhan saat ini, di dalam masa pandemi saat ini. Bapa, kami mohon Tuhan berikan hikmat. Di masa-masa yang belum pasti ini, banyak hal yang tidak pasti ini. Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat melakukan apa yang benar, apa yang terbaik. Tuhan berikan kami juga hikmat untuk tahu mengambil keputusan yang tepat. Tuhan tolong setiap keluarga-keluargamu yang sedang bergumul untuk hal ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang bangkrut, ada yang mengalami penurunan omset secara drastis. Mari kita berdoa Tuhan menolong mereka. Tuhan terus memberikan pertolongan yang tidak ada terduga di dalam kehidupan mereka. Mungkin itu kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang membuka jalan untuk setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk masa-masa saat ini. Secara khusus di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan. Ada jemaatmu mungkin yang saat ini di PHK. Tidak tahu harus kerja apa lagi. Ada mungkin jemaatmu juga yang tidak tahu harus membuka usaha seperti apa. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami tahu ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak dengar doa kami. Engkau dengar doa kami. Engkau pasti menjawab doa kami. Kami menantikan jawaban doa darimu Tuhan. Sesuai dengan waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk selanjutnya. Untuk gereja dan bangsa kita. Mari kita berdoa untuk banyak hal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita saat pandemik ini. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan untuk terus memperlengkapi jemaat. Mari kita berdoa Tuhan yang juga memberikan pertumbuhan kepada jemaat yang mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Tuhan juga yang semakin memberikan rasa haus akan firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita benar-benar mencari Tuhan di dalam hari-hari yang tidak mudah saat ini. Kita juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja kita. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam membuat kebijakan. Tidak mudah membuat kebijakan saat ini. Tuhan yang berikan hikmat kepada para pemimpin kita untuk boleh mendapatkan atau menghasilkan, merumuskan kebijakan yang tepat dalam konteks pandemi saat ini. Baik dalam hal ibadah, pembinaan atau apapun termasuk dalam penggembalaan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan. Kami bersyukur di masa-masa saat ini kami masih punya gereja yang terus menyuarakan suara kebenaran. Kami bersyukur kami punya gereja yang masih terus rindu memperlengkapi kami. Menguatkan iman kami. Karena kami tahu itu hal yang paling esensial dalam hidup kami mengikut Tuhan. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakan, program-program yang dilakukan saat ini Tuhan. Kami rindu di dalam setiap pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Itu boleh menumbuhkan iman kami kepada Tuhan. Itu boleh mendewasakan kami. Sehingga kami matang ketika kami harus ikut Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Yang harus mengambil kebijakan yang tidak mudah di dalam masa-masa saat ini. Tuhan yang berkati. Tuhan yang berikan hikmat. Mereka boleh menghasilkan satu kebijakan yang tepat. Baik dalam hal pembukaan ibadah. Baik dalam hal apapun. Semuanya boleh mendatangkan satu kebaikan bagi seluruh pihak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mendoakan untuk para pemerintah kita. Di dalam masa-masa seperti ini. Pemerintah baik yang di pusat maupun yang di daerah. Itu bisa bersinergi mengatasi penyebaran virus corona. Kita juga berdoa untuk masyarakat. Supaya memiliki kesadaran untuk terus bisa disiplin dalam menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para pemerintah kami di Indonesia. Baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan berikan sinergitas antara pusat dan daerah. Bersama-sama duduk. Menghasilkan satu kebijakan keputusan yang tepat. Di dalam masa-masa pandemi saat ini yang tidak mudah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, masyarakat. Supaya kami memiliki kesadaran untuk terus disiplin. Meskipun sekarang sudah new normal. Namun kami tetap mengutamakan menjaga kebersihan. Dan menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan, mulai daripada kami. Kami mampu
menjalankan satu kultur yang baru, sehingga corona ini tidak semakin merajalela di dunia ini. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa dan kami percaya setiap doa kami, setitik apapun di dalam doa kami, Tuhan tidak pernah lewatkan. Dan kami tahu bahwa setiap doa kami Tuhan akan jawab di dalam waktu dan kehendaknya Tuhan. Ajar kami menantikan waktunya Tuhan. Ajar kami bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan yang tidak terduga itu tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Tijong cemai man, pingan. Kiranya ada senantiasa di dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Tanyain yu sen de kan gu bao su wo men. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Wo men yitong dao gao dang wo men han mei you shi xian sen de fa yi zhi qian. Mari kita berdoa. Wo men yitong dao gao. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk saat ini di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi kami boleh bersatu di dalam kasih karunia Tuhan dimanapun kami berada. Sekiranya kami tidak dapat berkumpul di lipai tang itu cici, tapi kami sosai di tempat kami sensing. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kekuatan-Mu. Berikan kami pertolongan-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Berkati kedua hamba-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pung Chu Yesus Kristus de ming dao gao. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini yaitu pelatihan untuk menang. Omen jinian de timu shi jiao shi lianxi rang omen de sheng. Nah, baru-baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saudara, hal ini mengingatkan saya akan perlombaan-perlombaan yang biasanya digelar dalam rangka memeriahkan dan membangun semangat kesatuan NKRI. 我记得在这一切的事上，让我们纪念到印尼成立的这个历史。 Saya sangat teringat sekali beberapa waktu yang lalu ketika saya masih SD. 我记得不久之前，当我还在小学的时候， saya mengikuti juga perlombaan yaitu lari maraton tingkat RT. 我那时候参加我们区的那个长途赛跑。 Saudara, pengalaman itu mengingatkan saya akan pentingnya persiapan, latihan sebelum perlombaan, dan tentunya memakai baju olahraga yang sesuai dan khususnya pakai sepatu. Nah, so jiu dao, woman hai mei chan jia bi sai zhi qian, woman yao xian you yi ge chungfen de zhunbei lai lian xi, hai you woman yao chuan he she de zhege yindong fu. Sebetulnya saya tidak berencana untuk mengikuti perlombaan lari ini. 我只是没有计划要参加这个比赛。 Tetapi karena keluarga mendorong saya untuk mengikutinya dan kebetulan perlombaannya ada di depan rumah kami. 我本来不想参加，但是因为家人的催逼，而且比赛的地方是在我的家门前。
Jadi terpaksa saya ikut pada waktu itu. 所以我 迫不得已去参加了这个比赛。 Walaupun saya tidak siap dan hanya memakai sendal jepit. 虽然我没有预备好，而且我只有穿这个拖鞋。 Ketika pertandingan itu mulai, maka saya mulai berlari. 当这个比赛开始，我就开始跑。 Langkah pertama sudah memutuskan tali daripada sendal jepit saya. 当我第一步的时候，我的这个拖鞋的这个已经断掉了。 Tetapi saya tidak memperdulikan itu, saya terus berlari begitu rupa. 但是我不在乎，我去继续参加跑。 Saya melewati jalan beraspal yang panas karena sengatan matahari, ada batu-batu di sana, ada kerikil di sana, ada jalan tanah di sana, dan berliku-liku jalan yang harus saya lewati di dalam perlombaan itu. 我在这个跑的当中过了这个炎热的路，还有沙土，还有许多的石头的这个道路。 Waktu itu karena saya tidak memakai alas kaki karena sendal jepit saya sudah putus, maka kaki saya itu terluka, bahkan sampai kulitnya terkelupas begitu. 因为我没有预备鞋子，所以我的拖鞋坏了，我就赤着脚跑，而且不但很疼痛，而且已经受伤了。 Tetapi karena semangat 45 menggelora, akhirnya saya terus mengakhiri sampai garis finish perlombaan maraton itu. 但是因着这个独立的精神推动我，让我继续赛跑直到结束。 Dan saya akhirnya memenangkan perlombaan itu dengan juara kedua. 我那时候达到这个 赛跑的第二名. Seharusnya pertama karena saya berlari sesuai dengan aturan yang ada. 本来是应该是第一名，因为我已经跟按照这个比赛的规则来行。 Tetapi lawan saya itu berlari kurang satu putaran. 我的这个对手他还少1000才跑完。 Dan dia menjadi juara satu karena dia anak ketua RT pada waktu itu. 他是拿到第一名，因为他是这个区长的儿子。 Nah, dari pengalaman ini saya diingatkan bahwa persiapan itu sungguh-sungguh penting. Latihan sebelum perlombaan itu sangat diperlukan. 这个比赛让我记得一件事情，就是我们还没有参加比赛之前。 我们要有充分的预备。 Dan tentunya pakai pakaian yang sesuai, khususnya sepatu agar saya tidak luka kakinya. 我们要预备好自己穿褐色的衣裳，还有穿鞋子。 Saudara, situasi dan kondisi kita pun sebetulnya sebagai orang yang beriman ada dalam sebuah pertandingan dengan banyak saksi. 我们基督徒的时候就好像我们参加比赛。 我们有很多见证人在看着我们比赛。 Baik yang mendukung kita maupun yang tidak mendukung kita di dalam pertandingan ini. 那些拥护我们或者不拥护我们的那些人。 Ditambah lagi kondisi arena pertandingan pun yang tidak kalah menantangnya. 还有这个比赛的赛场不是能够合我们的心意的。 Dan ada banyak peraturan yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar. 有许多的规则是我们要去遵循，而且不可以触犯的。 Selama pertandingan ini, apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita? 在比赛当中有很多事可以发生的。 Kita harus siap walaupun kita seringkali tidak siap. 我们要预备好自己，虽然多少时候我们不能够预备好。 Namun itulah keadaannya. 这就是我们所面对的情况。 Saat ini kita sedang memasuki masa new normal. 这时候我们已经进到这个开始有新的开始。 Kita menyadari bahwa kehidupan kita ini semakin sulit saja. 我们知道我们的这个生活是很多困难的。 Sebelum pandemi ini kita sudah hidup susah.
当这个疫情还没有来之前，我们已经在苦难当中。Sekarang tambah susah. 现在更困难。Beban hidup semakin berat menindih hidup kita. 我们的生活越来越大的重担在哪里？我们要去面对。Hidup terasa begitu penat dan begitu berat. 生活是那么的困难，那么的有重担。Berkecamuk perasaan-perasaan khawatir dan takut yang terus-menerus membayangi hidup kita. 有很多的惧怕、挂虑在我们生活里面缠累着我们。Hal ini sama seperti ketika kita sedang bertanding. 这就好像我们在比赛的时候。Ada jantung yang berdebar yang lebih kencang. 我们有那个跳得更快的心脏。Perasaan dakdikduk, keringat dingin, stres. 我们在哪里感到忧虑，感到很大的重担。Apalagi kalau kita merasa tidak yakin bahwa kita akan memenangkan pertandingan itu karena lawan kita lebih hebat. 而且我们没有胜算的这个预算，因为我们的敌人是那么的强。Ditambah lagi arena yang menantang dan kadang kita ingin menyerah saja bahkan sebelum pertandingan itu dimulai. 在这个赛场有很多的困难，我们已经沮丧，差不多不要参加了。Tetapi masalahnya pertandingan tetaplah harus kita hadapi dan bagian yang paling sulitnya adalah kita harus memenangkan pertandingan itu. 这个比赛我们要去面对，虽然有很多的困难，我们要去克服的。Saudara, seolah ini merupakan suatu misi atau mission impossible bagi kita. 弟兄姐妹，这好像是一个不可能我们要去面对的。Dapatkah kita memenangkan pertandingan ini? 我们是不是能够赢了这个比赛呢？ Saya ingin membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 我们要一同来看哥林多前书九章二十四到二十七节。岂不知在场上赛跑的都跑，但这奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 凡焦虑争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。Ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 26节，所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 27节，我是肯攻克己身，叫身负我，恐怕我传福音给别人，自己反被欺诫。Di sini kita melihat kemenangan dalam sebuah perjuangan iman dan kehidupan ini dianalogikan dalam sebuah pertandingan lari oleh Paulus. 在这里，保罗告诉我们，我们基督徒信心的生活就好像我们在赛场上参加比赛一样。Paulus mengingatkan bahwa begitu pentingnya latihan fisik agar dapat keluar sebagai pemenang. Paulus 提醒我们，在我们参加比赛，我们要把自己练好，让我们能够得胜。Ia menyatakan betapa perlunya melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. 他告诉我们，我们要预备好自己，要有好的体质来面对这个战争。这个比赛
Dia menyadari bahwa sekalipun sudah melakukan segala pelayanan untuk Tuhan, ia tetap dapat ditolak juga. Dia menyadari bahwa sekalipun sudah melakukan segala pelayanan untuk Tuhan, ia tetap dapat ditolak juga. 可能会被弃绝. Ada dua kata yang sangat menarik untuk kita mengerti di dalam ayat-ayat ini dan perlu kita pelajari. 有两句话在这一段经文里面是我们要一同学习的. Dikatakan kata yang pertama itu melatih tubuhku. 第一个就是攻克己身. Dan menguasai seluruhnya. 好叫我胜负我. Kata melatih, saudara, di dalam bahasa aslinya itu memiliki satu pengertian bahwa menaklukkan, mengalahkan. 攻克己身在原文的意思就是我把它打败. Dipakai istilah di dalam dunia tinju itu black eye. 在这个拳击的比赛当中叫做 black eye. Black eye itu diterjemahkan biru matanya, mata biru seperti itu. 他就是因为被打到这个发肿以及青色了. Ya, matanya biru karena apa? Karena kena pukulan, kena tinju. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh bengep begitu ya, babak belur. 为什么呢? 因为他被打以及肿以及发青. Jadi seseorang itu melatih tubuh sampai tubuhnya itu kena pukul, sampai tubuhnya babak belur seperti itu. 一个人他在那里练习自己，让他能够承受许多的这个打击. Dan terjemahan bebasnya itu menakluk, mengalahkan. 这个中文的翻译是要攻克己身. Nah, kata kedua adalah menguasai. 第二个就是胜负我. Terjemahan bebasnya itu memperhamba atau memperbudak. 它其他的翻译是我们成为奴仆. Jadi tubuh itu harus ditaklukkan, dikuasai apapun bayarannya sampai dapat diperbudak seperti itu. 我们的身体要预备好自己来面对，好像一个 奴仆一样. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, saya membiarkan badan saya, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. 第二次七戒能够这样翻译，我已经预备好自己，已经克制了自己来面对这个战比赛，而且要我再把这一切传给别人之后，我自己不被七戒. Ketika Paulus mengatakan kata-kata ini di dalam jemaat di Korintus, sebenarnya Paulus sedang mengajak kita semua bukan hanya berlatih seperti berlatih sekedarnya, asal-asalan. Paulus mengatakan kepada Korintus,他们要好好预备好自己，不是得过且过的来面对比赛. Misalnya bagaimana seseorang itu berlatih berlari, cara berlari hanya asal-asalan dan tidak serius. 当一个人在哪里练习比赛的时候，他不是随随便便的就参与. Di sini Paulus sungguh-sungguh mengajak bahwa latihan itu harus serius, sungguh-sungguh fokus, penuh passion, komitmen, ada dedikasi di dalamnya, karena tahu tujuan akhirnya adalah kemenangan. Paulus 要我们好好预备好自己，不随随便便. 还要克制自己来面对，好让我们能够得胜. Saudara, kegagalan kita dalam perjalanan hidup seringkali karena kita kurang serius. 弟兄姐妹，多少时候在比赛当中我们失败，是因为我们不够谨慎，不够严肃. Tidak sungguh-sungguh. 我们不够实在的. Mengapa, saudara? 为什么呢? Karena kita tidak jelas memiliki tujuan hidup
yang benar. 因为我们不明白我们人生的目标。 Paulus sedang mengajak kita semua untuk punya tujuan hidup yang jelas dan benar. Paulus 教导我们要我们在我们人生当中有正确的目标。 Sehingga kita memiliki keinginan untuk menaklukkan, mengalahkan tubuh, kedagingan kita dengan segala keinginannya. 好让我们能够预备好自己来打败我们心中的私欲。 Saudara, kita harus mengingat bahwa tubuh atau daging kita adalah hamba atau budak, bukan Tuhan yang mengatur kehidupan. 我们要醒悟一件事情，就是我们的身体只不过是不要来拦住我们人生。 Saudara, melatih diri untuk hidup dalam kebenaran memiliki arti bahwa kita harus mampu menguasai dan menaklukkan diri kita sendiri. 我们要把自己锻炼好，来面对这一切的困难。 Pikiran, perasaan, keinginan, ucapan, tingkah laku kita harus dikendalikan sepenuhnya dalam kebenaran. 我们的思想，我们的情感，我们的语言，我们的一举一动，都要好好的来控制它。 Sekalipun tidak mudah, bahkan tadi dikatakan sampai harus bonyok, babak belur tubuh kita. 虽然不是容易的，刚才说我们有时候要受伤，要面对困难。 Paulus memberikan contoh bagaimana ia berkomitmen di dalam hidup ini. 保罗告诉我们，我们怎么样在生活里面要委身自己。 Walaupun ia sangat berhasil di dalam pelayanan sebagai rasul. 虽然在侍奉他，他成为一个使徒，他有很多成功的地方。 Sebagai pengajar, sebagai penulis kitab, sebagai penginjil yang besar. 成为一个教师，成为一个写圣经的人，成为一个使徒。 Namun ia tetap mempunyai kesadaran bahwa keberhasilan dalam pelayanan menjadi tidak berarti kalau tidak dapat menjaga hidup dengan cara menguasai tubuhnya sepenuhnya. 但是他就到一件事情，若是在这个比赛当中他没有好好来控制自己，来保守自己，那么一切的一切都要亏空。 Bagi Paulus hal ini sangat mungkin. Paulus mengatakan bahwa dia telah mengadakan mujizat-mujizat bagi Allah. Masih ada kemungkinan bagi dia untuk ditinggalkan. 对保罗来说，虽然他做了许多神迹奇事，但是他也有可能被神所弃绝。 Ada kemungkinan dia tidak dihargai. 他有可能被不被评价。 Ditolak. 他被弃绝。 Dibuang. 他被丢弃。 Bahkan dihinakan. 甚至他会被侮辱。 Karena itu Paulus ini berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. 所以保罗说，我要攻克己身，叫我胜负我。 Apa yang sedang dia bicarakan ini? 他所说的是什么呢？ Karena Paulus tahu di sana ada dua Paulus. 因为保罗知道哪边有两个保罗。 Ada Paulus yang merupakan orang kudus. 有一个是圣人的保罗。 Dan Paulus yang merupakan orang berdosa. 第二个就是那犯罪的保罗。 Di sana ada Paulus yang merupakan manusia Allah. 有一个保罗就是属上帝的保罗。 Tetapi di sana juga ada Paulus yang merupakan anak Adam yang lama. 但是有一个保罗是 那个旧的亚当的保罗。 Di sana ada Paulus yang berkomitmen kepada Kristus. 一个保罗就是对上帝委身的保罗。 Tetapi di sana juga ada Paulus yang merupakan manusia dalam kedagingan. 但是在另一方面，有一个保罗是在肉身里面的保罗。 Di sana ada Paulus yang dapat berkhotbah dan melakukan mujizat-mujizat Allah. 那个保罗是能够行了许多奇事，能够讲道的人。 Tetapi di sana juga ada Paulus yang jiwanya memiliki kegentaran, ketakutan yang besar. 但是另一方面，另一个保罗是有胆怯、有惧怕的心。 Saudara, sangat mungkin bagi seorang yang sudah menjadi seorang pekhotbah yang besar, hebat, atau seorang pendidik yang hebat, penyanyi Kristen yang hebat, tetapi kurang mengontrol diri dan kurang disiplin,
karena kurang memperhatikan aturan pertandingan dan melanggarnya, maka dia pun bisa ditolak. 虽然我们是一个好的讲员，我们是一个好的个性，我们有一个好的表现，但是我们如果不谨慎，我们有一天会被拒绝。 Dia jiwanya tidak terhilang. Dia juga tidak akan dihukum. Jiwanya tidak dikirim ke dalam kebinasaan. 他的生命还是存留，他不被放在这个受刑罚的环境里面。 Tetapi hidupnya hancur. 但是他的生命却在那里抛弃了。 Pelayanannya kepada Tuhan akan diambil. 他对上帝的侍奉，上帝会拿去。 Kesempatan yang terbuka di hadapannya akan ditutup sampai selama-lamanya. 在上帝面前的机会，上帝会把它关闭。 Apalagi bagi setiap kita orang yang percaya. 对我们每一个相信上帝的人。 Yang sedang bergumul dalam perjuangan yang tidak mudah ini. 在我们人生要面对很大的挑战里面。 Sangat mungkin kita tidak keluar sebagai pemenangnya. 有时候我们可能不是得胜的。 Bahkan mungkin kita terperosok lebih dalam ke dalam kekalahan dan jurang keputusasaan. 甚至我们落在非常严厉的这个失败当中。 Saudara saya pun dalam keluarga memiliki pergumulan yang tidak mudah saat ini. 我自己在家庭中面对一个很大的挑战。 Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak mudah. 我们正在面对这个新冠疫情。 是一个很困难的环境. Tetapi lebih daripada itu kami sedang bergumul dengan anak kami yang ketiga. 我们现在为我们第三个儿子的情况而在那里挣扎。 Ya, namanya Jonathan dipanggil Baby Z. 他就是Jonathan. Dia lahir dengan kelainan yang cukup banyak. 他出生的时候身上有很多 正确的位置. Dia tidak ada anus, tidak punya esofagus, tidak ada tulang ekor, ada fistel, perlengketan saluran kemih dan BAB, bocor jantung, dan sudah dioperasi 8 kali. 他身上有许多的缺陷，就好像他没有肛门，他没有这个管子能够接到这个胃，还有许多的，他已经8次经过手术。 Namun dia belum juga pulih sampai hari ini. 但是到今天他还没有能够完全康复。 Sampai sekarang kami bolak-balik rumah sakit. 直到如今我们还是来回到医院。 Belum bisa makan dan minum lewat mulut. 他还是不能够从嘴里吃喝。 Bahkan lebih sering muntah. 他甚至要常常呕吐。 Walaupun dia sudah dipasang selang namanya NJFT yang langsung ke usus 12 jari. 虽然他已经有管子直接到十二指肠。 Sampai hari ini belum bisa jalan dan belum bisa bicara. 直到今天他还不能够走路，还不能够讲话。 Walaupun sudah lewat 2 tahun usianya. 虽然他的年岁已经两岁了。 Saudara, kadang saya sangat bergumul dengan keluarga bertanya kepada Tuhan, sampai kapan semua ini akan selesai? 所以直到如今我时常在上帝面前发问，主啊，这样的情形要到什么时候才结束呢？ Kami sudah capek. 我们已经累了。 Seringkali kurang tidur karena menolong si semalaman kalau dia muntah. 虽然我们有时候晚上不能够睡觉，因为他半夜呕吐。 我们要去帮助他。 Masuk keluar rumah sakit, saudara, apalagi antri dari subuh baru masuk itu malam, jam 9 malam. 进入医院，我们在医院要等很久，从早上等到晚上，晚上才能够进到这个医院里面。 Saudara, saya sudah bosan menderita untuk mengurusi hal-hal seperti ini. 我已经感到厌烦来面对这样的事。 Belum lagi masalah-masalah biaya. 还没有就是我们所需要的经费。 Ada kekhawatiran akan masa depan anak-anak kami yang lain. 我们为着我们其他的孩子们的前途而忧虑。 Pergumulan di dalam pelayanan yang tidak mudah.
我们在这个侍奉的事上面对很大的挑战。 Rasanya saya mau menyerah saja. 我好像要投降了。 Namun kami kembali diingatkan bahwa tujuan hidup kami adalah untuk mempermuliakan Tuhan. 但是我再次被提醒，我们的生命是要荣耀神。 Kita diselamatkan bukan untuk menganggur. 我们被拯救不是成为一个无事做的人。 Tetapi untuk melanjutkan kabar keselamatan itu. 而是我们要继续把这个好消息传出去。 Kami mau semuanya ini pada akhirnya akan kami menangkan agar Injil Tuhan diberitakan. 我们希望能够把神的福音传出去。 Kami bertekad untuk menaklukkan tubuh kami walaupun harus babak belur. 我们已经下定决心 要把福音传出去，虽然我们也面对各种各样的挑战。 Kami sungguh berharap dapat menang dalam kehidupan ini. 我们渴慕在这个生命里面，我们能够得胜。 Seperti hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. 就好像在圣经里面神的仆人们。 Seperti Ayub. 就好像约瑟。 Sadrach, Mesak, Abednego. 就好像但以理还有他的三位朋友。 Daniel, Stefanus. 还有史蒂凡。 Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sampai mati di kayu salib. 更像主耶稣甚至死在十字架上。 Karena kami tahu bahwa perjuangan kami ini belum sampai mencucurkan darah. 我们知道我们的这个征战还没有到流血的时候。 Dan lagi firman Tuhan katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. 神的话提醒我们，我们所面对的苦难，比起我们要在神面前领受的冠冕，没有什么可以夸的。 Paulus juga pernah meminta agar duri dalam dagingnya diambil sampai 3 kali. 保罗曾经三次求上帝把他身上的刺拿掉。 Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. 但是上帝对他说，我的恩典够你用。 Justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. 就是在你的软弱里面，我在显得更完全。 Saudara bisa lihat nanti di layar ada gambarnya. 我们能够在这个荧幕上看到。 Seorang supir truk yang kecelakaan hampir masuk jurang. 一个卡车的司机差不多要进这个悬崖了。tetapi dia diselamatkan karena beban truk muatannya yang begitu besar itu. 但是他因着他后面带的东西是那么的重。 Truk itu hampir saja masuk ke jurang. 这个卡车差点要进到悬崖。 Mungkin dia sendiri sudah mengeluh karena dia mengendarai muatan yang begitu berat. 他可能在哪里发牢骚，他驾驶的这个卡车带很重的东西。 Tetapi justru beban berat di truknya itu yang menyangga sehingga kepala truk itu tidak masuk ke dalam jurang. 但是因着他这个带的重量，以至于他的这个卡车 停在那边，不去进到这个悬崖里面。 Juga saudara ada 2 orang pendaki yang kena badai es. 就好像有两个这个爬山的，他们面对这个雪的困难。 Yang satu pendaki dia terus berjalan di tengah badai itu dan pada akhirnya ditemukan keesokannya mati. 其中一个这个爬山的，他一直走，第二天发现到他已经死了。tetapi pendaki yang satunya walaupun sama-sama berjuang melawan badai itu dia keesokannya ditemukan selamat. 另外一个虽然他面对这个很大的困难，但是第二天发觉到他还是活着。mengapa dia bisa selamat? 为什么他能够活着呢？ Rupanya di tengah perjalanan menghadapi badai itu, dia ketemu seorang pendaki yang lain terluka. 因为在他这个爬山的时刻当中，在半路他见到一个受伤的爬山者。 Dan dia tidak mungkin membiarkan orang itu mati begitu saja di tengah badai. Jadi dia gendong. 他不希望这个受伤的这个爬山者
在那里丧命，所以他把他背起来。Justru karena dia gendong, walaupun dia berat, dia sendiri juga harus menghadapi badai, tambah lagi dia punya beban satu orang yang harus dia pikul, justru itulah yang menyelamatkan dia. 虽然他背的这个人很重，但是他却因着这个背这个人，而且得着生命了。Karena tubuhnya menjadi panas ketika dia pikul sambil berjalan. 因为他的身体在那里发热，因为他背很大的重担。Akhirnya dia selamat melewati badai itu. 所以他已经能够得胜了这个山上的困难。Kadang justru beban berat itulah yang menjadi penyelamat hidup kita. 有时候这个生命里面的重担能够拯救我们。Saudara, namanya juga hidup pasti akan banyak masalah. 弟兄姐妹，这就是我们生命里面要面对许多的困难。Katanya, kalau banyak cucian namanya laundry. 这个洗衣的地方叫做洗衣店。Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 mengatakan, siapa lagi yang kumiliki di sorga kalau bukan engkau? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Dialah kekuatanku, dialah milikku untuk selama-lamanya. 诗篇73篇25-26节，除你以外在天上我有谁呢？除你以外在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。Saudara John Owen katakan, orang yang membuat hal ini menjadi kebiasaan setiap hari, makan dari buah pohon kehidupan itu, akan tidak berselera lagi untuk makan buah pohon lainnya, meskipun pohon itu sepertinya berada di tengah-tengah Firdaus. 这个约翰·欧文他这样说，一个吃了许多生命里面好的果子，他已经不能够，他已经不再需要去面对各种各样，虽然在这个伊甸园里面的果子一样。Karena itu setiap hari kita harus mentaati firman Tuhan dan hidup seturut kehendaknya, walaupun sulit. 所以我们每天都要遵照上帝的话执行，虽然有很多的困难。Dan tentunya Paulus juga mengatakan bahwa semua ini dilakukan untuk menguasai dirinya, bukan karena dirinya, tetapi karena kontrol daripada Kristus sendiri. 所以保罗告诉我们，在这个生命里面，我们要怎么样来控制自己，就是要我们靠着上帝给我们的力量。Paulus katakan, tetapi aku berlatih melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus 说我要攻克己身，我要把自己陶造得好来面对这一切。Dengan kata lain dia katakan, aku bertarung melawan dosa di dalam hatiku dan hidupku. 他说在我生命里面，我来陶造自己来面对罪恶。Agar dia dapat berkata, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 所以他说，当我向别人传福音的以后，我不被弃绝。Disinilah saudara mental juara itu dibentuk, dan kita harus memiliki mental juara dalam menghadapi kehidupan ini. 所以弟兄姐妹，在我们的人生里面，我们需要有一个这样的信念，就是我们有得胜的这个信念。Pertanyaannya adalah, apakah Anda berada di dalam perlombaan itu? 问题是我们是不是在这个竞赛里面? Apakah Anda berada di dalam lintasan? 我们是不是在这个跑场上? Apakah Anda berlari untuk Tuhan? 我们是不是为上帝而奔跑呢? Apakah Anda memberikan segala sesuatunya untuk Dia? 我们是不是把一切都归给他? Apakah Anda berjuang untuk unggul agar Tuhan dimuliakan? 我们是不是因为我们的征战让我们的上帝得着荣耀？ Atau saudara,
berjuang untuk mahkota yang tidak dapat binasa. 或者我们为那些能够毁坏的冠冕而去征战。 Nah, apakah Anda berjuang untuk menang? 我们是不是在哪里征战呢? Untuk melakukan kehendaknya. 我们要遵照上帝的旨意而行。 Ini merupakan seruan Roh Kudus kepada kita sekalian. 这就是圣灵要我们去做的。 Maukah Anda datang dalam iman memandang kepada Yesus? 我们是不是要在我们的心里面来仰望我们的主耶稣基督？ Letakkanlah hidup Anda. 我们要把我们的生命放在祂里面。 Dedikasikanlah jiwa Anda. 我们要把我们的生命 Semua yang Anda miliki. 我们所有的一切。 Di dalam perlombaan yang mengarah kepada Yesus Kristus saat ini. 在我们的这个竞赛当中, 我们要向着主耶稣而跑。 Keselamatan itu adalah anugerah. 我们的救恩是神给我们的恩典。 Namun hidup dalam keselamatan itu adalah perjuangan. 但是我们活在这个恩典里面是一个征战。 Ada harga yang harus dibayar. 我们要付上代价。 Seseorang yang ingin hidup berkemenangan harus dapat melatih tubuhnya. 一个要得胜的人要好好的来装备自己。 Dan menguasainya sepenuhnya di dalam Kristus. 我们要好好来预备自己在基督耶稣里面。 Amin. Amin. Tuhan memberkati. 上帝赐福我们。 Saudara, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一同祷告。 Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. 主，我们谢谢你的恩典。 Kembali Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah perjuangan. 你再次提醒我们，我们的人生是一个竞赛。 Perjuangan yang tidak mudah. 是一个不容易的比赛。 Tetapi kami diingatkan untuk tidak boleh takut. 我们被提醒，我们不要惧怕。 Karena ada Tuhan yang menyertai kami. 因为有上帝与我们同在。 Tuhan, kami boleh mempercayakan hidup kami kepada-Mu. 主，我们愿意将我们的生命交在你手中。 Karena itu tolong kami Tuhan untuk dapat menguasai diri kami dan menaklukkannya. 为此求你赐给我们能力，让我们能够克服自己。 Dengan demikian kami dapat menjadi pemenang dalam kehidupan. 让我们在我们的生命里面成为得胜者。 Tuhan berkati setiap kami. 求你赐福我们。 Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名。 Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita dengan iman kita menyatakan komitmen kita bahwa Engkau Tuhan tempat perlindunganku dan imanku tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Amin. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 我们一同起立。 Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. 我们要领受神的祝福。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 上帝赐福你，看顾你。 Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. 上帝用他的眼光照耀你，并要给你恩典。 Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. 上帝要把他的面向着你，让你领受他的恩典直到永远。 Amin. Amin. Silakan duduk. 请坐. Tuhan memberkati. 上帝赐福我们大家。
Sasa.